BUMN harus menjadi korporasi yang sehat. Kesuksesan daripada BUMN tidak mungkin kita karena kita sendiri, tetapi suksesnya itu karena kita bekerja bersama-sama. Karena tidak mungkin BUMN ini terus menjadi menara gading, yang akhirnya justru kalau jadi menara gading dan dia bersinergi sendiri akan jadi masalah apa? Menjadi kompetisi. BUMN harus menjadi korporasi yang sehat. Ini sudah waktunya kita bukan menjadi bangsa penonton. Inilah yang saya bilang, kita harus mempunyai yang namanya ekosistem baru. Bukan ekosistem Cina, bukan ekosistem Amerika, tapi ekosistem Indonesia. Saya kalau menerapkan ini, saya juga banyak Bapak awal-awal 2022, Bapak adalah Presiden Kepuk Interminal. Jadi saya hebat kali Bapak ini bisa dalam olahraga, berhasil ya, juga dalam bidang ekonomi. Bapak bisa mengurus olahraga, kemudian bisnis, dan segala hal.